Guys, seperti Indonesia sudah diberikan kepercayaan penuh oleh FIFA selepas sahaja timnas Indonesia berjaya meraih medali emas di SEA Games dan usai laga persahabatan timnas senior Indonesia versus juara nombor 1 dunia iaitu Argentina, guys. Di sini kita lihat FIFA sangat mempercayai iaitu kemampuan Indonesia untuk sebagai tuan rumah acara besar, guys. Dengan itu, Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. So, bagaimana beritanya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel iaitu Starting Eleven dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya, jangan lupa juga, guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Starting Eleven. Teman-teman jangan lupa subscribe, guys, ya. Akhirnya mimpi Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia menjadi kenyataan. Timnas Garuda muda kita akan tampil di Piala Dunia U17 setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang baik di event skala dunia. Sebenarnya memang mampu, guys. Kalau tidak, bulan Mei tu hari pun sudah jadi tuan rumah untuk U20 Piala Dunia. Tetapi itulah, ialah kita bukan rezeki Indonesia, ya. Tetapi kalau Allah sudah kata rezeki Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, lihat U17 Indonesia tetap menjadi untuk tuan rumah U17. Benar enggak, guys, ya? Ayo kita lanjut. Dan ini seharusnya tidak dibuang begitu saja. Kendati demikian, masih ada sedikit masalah yang mengiringinya. Indonesia terbilang beruntung menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 karena FIFA sebetulnya sudah menunjuk Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sejatinya digelar tahun 2021. Namun karena pandemi melanda, ajang ini ditunda menjadi tahun 2023. Namun Peru justru mengundurkan diri sebagai tuan rumah pada April 2023. Mereka mundur lantaran belum siap soal infrastruktur. Setelah Peru mengumumkan pengunduran dirinya sebagai tuan rumah, FIFA pun menggelar kongres kembali pada Mei 2023 untuk memilih tuan rumah baru Piala Dunia U17. Ya, mungkin juga kita lihat di sini kepercayaan FIFA kepada Indonesia, ya. Karena kita tahu sebelum ini Indonesia sudah menyiapkan segala fasilitas yang untuk U20 Piala Dunia itu, tetapi kerana tidak jadi dan ditarik semula untuk Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu, maka di situ FIFA bila melihat Peru membatalkan untuk dirinya menjadi tuan rumah, maka FIFA memilih untuk Indonesia langsung untuk menjadi tuan rumah untuk U17. Ini secara pandangan pribadi saya, guys, ya, kerana FIFA sudah mempercayai Indonesia pasti sudah menyiapkan fasilitas untuk U20 ketika untuk Piala Dunia, tetapi kita lihat tidak jadi dan diberi peluang sekali lagi untuk U17. Memang bertuah Indonesia, guys. Ini adalah salah satu rezeki lah untuk Indonesia, ya. Okey, kita lanjut. Akhirnya diusulkanlah Indonesia sebagai pengganti Peru untuk jadi tuan rumah pada kongres itu. Menanggapi hal itu, awalnya pihak Indonesia kaget dengan usulan tersebut, mengingat kegagalan di Piala Dunia U20. Maka dari itu, PSSI belum mau mengumumkan secara resmi karena masih dalam tahap pertimbangan. Akan tetapi, FIFA akhirnya menyatakan melalui rilis persnya secara resmi pada Jumat 23 Juni 2023 bahwa Indonesia sah menjadi tuan rumah. Alhamdulillah adalah kata pertama yang terlontar dari mulut Erick Thohir. Menurutnya ini adalah buah kepercayaan FIFA selama ini kepada Indonesia. Piala Dunia U17 akan diselenggarakan pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Nantinya akan ada 24 tim yang akan berlaga. Pesertanya berasal dari 6 konfederasi seperti AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, dan UEFA. Nantinya akan dibagi 6 grup dan masing-masing grup berisi 4 tim.
Ajang 2 tahunan ini terakhir kali diadakan tahun 2019 sebelum COVID, di mana Brazil sebagai tuan rumah berhasil kampion. Lalu siapa sih negara yang mendominasi turnamen ini? Siapa ya? Kalau dilihat dari sejarahnya, Nigeria adalah rajanya di turnamen ini. Mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak dengan 5 gelar dan 3 runner-up. Sedangkan di peringkat kedua ada Brazil dengan 4 gelar juara dan 2 runner-up. Sejak dimulai dari tahun 1985 di China, turnamen ini sudah menghasilkan banyak jawara. Namun negara dari Asia jarang menjadi juara. Terakhir kali sang juara dari Asia itu adalah Arab Saudi. Itu pun pernah. Sudah lama, yakni pada tahun 1989. Melihat antusias masyarakat Indonesia menyambut Piala Dunia U17 ini, seharusnya jangan ada lagi polemik yang menyebabkan untuk kedua kalinya kita gagal menjadi tuan rumah. Masih terngiang dalam benak masyarakat Indonesia ketika kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 hilang begitu saja. Hilang. Keikutsertaan timnas Israel disinyalir menjadi alasan yang mengemuka ketika itu. Para tokoh seperti Ganjar Pranowo maupun Wayan Koster turut melancarkan penolakannya. Ahmad Marhali dari Save Our Soccer mengatakan pada bola.net bahwa jangan ada lagi politik praktis yang menghalangi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini. Iya, kini memang tak ada lagi timnas Israel karena mereka tak lolos kualifikasi zona Eropa. Namun Marhali juga menginginkan meski tak ada Israel, hajatan 2 tahunan ini akan bertepatan dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 yang akan berlangsung dari Oktober hingga November 2023. Maka, bukan tidak mungkin kepentingan politik akan menghiasi turnamen tersebut. Masalahnya tak sampai di situ, Piala Dunia U17 akan digelar dari tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Di antara tanggal itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipakai untuk konser Coldplay yang dijadwalkan pada tanggal 5 November 2023. Pertanyaan pun mengemuka, kalau tidak di SUGBK, di mana venue Piala Dunia U17 nanti? Di JIS lah ya. Kalau digelar di sana, sangat mungkin akan memunculkan polemik karena berbenturan dengan konser Coldplay. Perdebatan pun bisa jadi akan muncul. Kira-kira mana yang akan menjadi prioritas? Mungkinkah SUGBK akan tetap dipakai untuk Piala Dunia U17, sedangkan konser Coldplay akan dipindah, misalnya ke Stadion Siliwangi? Terlepas dari polemik yang akan muncul, pertanyaannya siapa pelatih dan skuad Garuda Muda yang akan tampil nanti? Kalau merujuk pada skuad sekarang, harusnya yang berlaga adalah tim bekas juara Piala AFF U16 lalu di Yogyakarta. Tim itu dibesut oleh Bima Sakti dengan pemain macam bek Iqbal Gwijangge, gelandang seperti Vigo Denis, Kaviatur, dan striker andalan mereka Arkan Kaka. Kendati begitu, belum ada pengumuman resmi skuad dan pelatih yang akan berlaga di Piala Dunia U17, setidaknya ketika naskah video dibuat. Kegagalan Bima Sakti membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 akan menjadi catatan. Menimbang kekuatan skuad timnas yang akan berlaga di Piala Dunia U17 nanti, kabarnya PSSI akan berupaya untuk menaturalisasi beberapa pemain. Mereka diantaranya adalah Mahesa Ekayanto dan Welber Jardim. Mahesa Ekayanto adalah seorang keturunan Indonesia Belanda yang punya dua paspor. Pemain berusia 16 tahun itu kini tampil di klub Divisi 2 Eredivisie Dordrecht. Yang kedua ada Welber Jardim, pemain yang juga punya dua paspor, Brazil dan Indonesia, yang kini bermain di Akademi Sao Paulo. Pemuda berusia 16 tahun tersebut juga sudah banyak menuai prestasi bersama Akademi Sao Paulo. Bahkan, ia sering dijuluki sebagai Neymar dari Indonesia karena gaya mainnya disebut hampir mirip dengan Neymar. Lalu, bagaimana peluang Garuda Muda nanti?
Indonesia akan berada di plot 1, drawing. Kemungkinan besar dapat menghindari lawan-lawan yang berat. Drawing nantinya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2023 dengan tanggal yang belum ditentukan. Dengan berada di pot 1, Indonesia bisa jadi tidak akan satu grup dengan para unggulan. Brazil, Argentina, Inggris, Jerman, Prancis, Polandia, Spanyol sampai tim seperti Meksiko dan Burkina Faso akan menjadi tim unggulan. Indonesia bisa jadi tidak akan melewati fase grup yang sulit. Peluang timnas Indonesia lolos dari fase grup juga terbuka lebar. Dan bukan tidak mungkin kalau Indonesia akan melaju jauh di Piala Dunia U17 mendatang. Ya, benar. Faktor tuan rumah dan pendukung fanatik juga jadi tambahan semangat bagi Garuda Muda nantinya. Apapun itu, ini adalah kesempatan berlian bagi Indonesia tampil di Piala Dunia U17. Sebab sebelumnya tim asuhan Bima Sakti ini lolos ke Piala Asia U17 saja tidak. Arkan kakak dan kolega sebelumnya kalah telak 5-1 dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reaksikan tadi, apa yang saya bisa sebut, Indonesia sudah diberikan kepercayaan penuh oleh FIFA selepas sahaja timnas Indonesia berjaya meraih iaitu medali emas di SEA Games. Dan kita lihat usai laga persahabatan timnas senior Indonesia versus juara nombor satu dunia iaitu Argentina guys. Dan di sini kita lihat maka FIFA sangat mempercayai kemampuan Indonesia untuk sebagai tuan rumah, iaitu acara yang sangat kita bisa katakan sangat besar guys, dengan itu Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Dan apa yang kita semua sudah tahu sebelum ini, sebenarnya Indonesia pernah diberi peluang sebagai iaitu tuan rumah untuk Piala Dunia U20 guys, tetapi tidak kesampaianlah kerana dikabarkan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Wayan Koster menolak kedatangan timnas Israel ketika itu dan di dalam ajang tersebut. Maka itu FIFA telah menarik peluang Indonesia untuk sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Tetapi kita harapkan selepas ini untuk Indonesia sebagai tuan rumah iaitu Piala Dunia akan menjadi kenyataan guys. Itu yang kita harapkan. Dan kita tahu rakyat Indonesia, warga Indonesia sangat ramai yang mencintai iaitu olahraga sepak bola, termasuk juga saya guys yang sangat suka sepak bola. Dan ditambah lagi Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah Pildun, maka saya yakin sekali pasti rakyat Indonesia sangat bertambah bangga dan sangat mempercayai kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia itu. Dan ini pendapat peribadi saya guys, di mana saya lihat semenjak iaitu ketum PSSI dipegang oleh Pak Erick Thohir, di mana saya lihat sepak bola Indonesia ini guys sedikit demi sedikit sekarang ini bertambah meningkat kemajuannya, dan sepak bola Indonesia ini saya lihat bertambah maju guys. Itu yang saya lihat apabila Pak Erick menjadi iaitu ketua PSSI. Dan saya harapkan dan saya doakan mudah-mudahan iaitu sepak bola Indonesia akan terus baik dan berkembang, dan begitu juga dengan sepak bola Malaysia, semoga akan terus bisa seiring dengan sepak bola Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan dan kita doakan sama-sama. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua guys. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Kerana tanpa dukungan kalian, tanpa tontonan kalian, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Dan bagi anda yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap guys. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri guys. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.